misalnya kelas apa, berapa punya bersama kampus apa gitu, atau sama SMK mana, sama PLK misalnya. Mungkin nggak besar. Ini poinnya sih nggak dilihatkan sih, tapi nanti ini kaitannya sama yang impact tool sosial media ya. Kemudian keterlibatan anggota komunitas ini, panitianya ada berapa orang yang terlibat, yang ikut aktif. Semakin banyak, ini poinnya 35, misalnya ikut aktif sebagai panitia ada 10 gitu ya, tapi kita bisa dapat poin maksimal 35. Kemudian keunikan ini juga dapat nilai sendiri. Nah, ini ada kebaruan jenis kopdar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah komunitas Bukalapak. Nah, misalnya Om Riz kemarin kopdarnya sambil diving. Ya mungkin nanti Om Tata sambil pulang di rumah, kira-kira kopdar sing belum pernah ada di Komunitas Bukalapak itu apa? Dan kopdar refleks dan pernah kopdar naik sepur dan kopdar naik pesawat itu yang belum. Kopdar apa? Naik kapal laut? Iya, Surabaya ke Madura berang masuk kopdar. Mungkin bisa dilihatkan kopdar apa yang belum pernah ada sebelumnya. Kopdar sepeda ontel. Beli aku mau pakai dulu sepeda ontel ya. Nah ini yang terus gabus. Nah nanti omset dari operator berapa harus naik. Nah ini operator semua, terutama yang di grup utama harus ikut promo campaign wajib. Harus ikut promo campaign. Ya berapapun produknya, kalau nggak tahu caranya, nah nanti ini PIC-nya Om Rizky nanti. Operasi yang akan bantu fokus ke PIC-nya. Operasi PIC-nya jus. Ya, jadi nanti terutama setiap bulan itu nanti semua lapaknya Otata harus masuk di promo campaign. Disiapkan produknya mulai sekarang, disiapkan. Nanti kita ajukan barang-barang. Kemudian ikut flash deal ini tidak wajib sih, sunah. Karena ya tahu sendiri di sekarang gimana konversi. Tapi ini masih lebih bagus sih. Ini hitung-hitung buat nambah feedback kita, buat cadangan. Kalau misalnya kita awal dapat feedback negatif, kita masih bisa tolak. Nah, ini ikut flash deal. Ada yang dapat promo campaign? Kasih alam. Kan itu nanti pertumbuhannya dibagi dengan jumlah anggota komunitas yang ada yang didaftar. Dulu itu di anggota grup itu ada sekitar 60. Akhirnya sih gak aktif, tak pindah ke grup orientasi semua. Nah ini yang dilaporkan ke tim komunitas itu baru 35 itu nanti masih akan saya sarankan. Kalau enggak, maksudnya lapaknya kok enggak nambah-nambah, ya nanti username-nya ya enggak tak masukin lagi di grup itu, meskipun masih di grup. Tapi tidak saya laporkan ke pusat. Jadi gak masuk ranking bulanan. Ini nanti di bulan April, kan biasanya rankingnya cuma 1-10 ya. Itu nanti ada ranking 1-35. Gak ngerti posisinya apa itu. Ya, sampai sini ada ditanya kan? Om Tata yang masuk ke grup utama pasti produknya sudah ini lah, sudah siap untuk apa? Tinggal dipasangkan di PIC-nya. Flash deal ini yang 50-50 lah. Ini tidak selalu bisa diandalkan. Kalau yang tahun kemarin sih memang bagus banget operasinya. Barang 10.000 jadi 1.000 kan sudah pasti habis. Ini ya, barang yang mulai sekarang susah.
Sudah ya, enggak ada pertanyaan? Ada ide lagi? Mungkin untuk ini? Nah, nanti action-nya nanti kita bikin bareng-bareng. Mungkin kerjasama sama pihak kampus, pihak SMK, atau pihak mana. Nanti kita atur. Jadi yang kopdar, kopdar mini atau yang reguler itu harus ada materi yang dibahas. Gak boleh main rokokan, makan jajan, barang-barang kayak laporan, gak boleh. Jadi meskipun kita meskipun tim dari pusat itu tidak tahu konten dari kopdar yang dilakukan, tapi tinggal saya percaya kalau semua anggota komunitas itu punya integritas bahwa saat mereka melakukan kopdar itu memang ada materinya. Bisa aja kopdar sambil rokokan baru makan jajan, tapi itu materi ini bahas dropship. Materinya harus ini ya, tentunya sama peningkatan transaksi Bukalapak. Misalnya sekali mau ngadain kopdar sendiri ya, itu harus ada kaitannya sama transaksi di Bukalapak. Misalnya cara mengatasi anak tantrum saat menjawab chat dari konsumen, nah, seperti itu. Atau manajemen waktu mengurus anak dan mengurus orderan, nah, misalnya seperti itu. Oh, terus lihat buka forum ya? Ya, nanti jelas di buka forum. Mengurangi persentase anak sakit agar tidak mengganggu mengerjakan orderan. Isinya kan tips kesehatan, tapi tujuannya biar orang tuanya tidak terganggu saat menyelesaikan proyek. Nah, bisa aja saat anaknya sakit agak koper, ngurus order, menggoni anaknya lemas, bisa aja. Nah, seperti itu. Jadi ada materinya. Nanti diulas di sini di reportasenya ini. Setiap kopdar seperti saat ini itu harus ada dokumentasinya. Jadi nanti PIC-nya harus ada yang melawan dokumentasi, misalnya Om Andri. Gak boleh absen. Misalnya Om Andri video, nanti yang foto Om Rizky. Om Rizky nanti anu ya, kayaknya sih ngurusi PIC ya. Jadi kameranya dibawa Om Jamin aja. Nanti sampai yang bagian dokumentasi. Atau nanti yang kopdar set kadi, kalau mengadain kopdar, salah satu ada yang bagian dokumentasi. Nice, Pak tadi tengkorak. Om, Pak Tengku. Udah ini, nama ini Joko Bertepok. Pokoknya harus ada dokumentasinya, foto sama video.